dan gila ini nggak punya SIM. Punya di Indonesia. Nyetir. Itu artinya dia mau makan ikan tuh demi makanan kesukaannya, bro. Anjay. Jadi apa? Outfit modal murah. Menarik. Hey guys. Hai sayang. Kamu bawa apa itu? Dus. Dus mau ngapain? Tuh. Ya ngapain ya? Ya, jadi kan kita lagi di Thailand, guys. Dan gila, ini enggak punya SIM. Punya di Indonesia. Nyetir di Thailand, guys. Jadi kita kalau di Thailand tuh suka nyetir di mobil, guys. Karena ada mobil yang dipakai. Dan macetnya, kalian kalau mau lihat ini jam berapa? Jam 1 ya. Macetnya udah kayak gini, guys. Tuh. Ini padahal daerah enggak macet. Nanti pas sampai Central World itu macet. Jadi gila lagi. Biasanya. Oh. Ya, ini lurus aja, Bek. Ini ambil kanan aja. Kita hotel Central World dulu, guys. Let's go. Hai guys, jadi kita sudah sampai di Central World dan kita mau mokel. Mokel apa? Mokel apa? Saya mokel apa? Mokelek. Apa? Kita ngabuburit. Kita ngabuburit ya. Sekarang kebetulan udah jam 5 ya, udah hampir jam 5. Kita mau cari tempat makan dulu, guys. Yes. Let's go. Sayang. Jadi sekarang kita lagi makan di mana? Lupa namanya. Lem Caron Seafood. Yes. Ini adalah favoritnya siapa? Jeffy. Tahu. Jadi kamu mau makan ikan gitu. Yes. Pas kalian di sini. Itu artinya dia mau makan ikan tuh demi makanan kesukaannya, bro. Anjay. Jadi sekarang ini udah mau deket-deket buka, guys. Sekarang kita mau makan. Kita udah pesen tadi ikan tom yum sama nasi goreng aja. Karena kalau beli pesen banyak-banyak kayak mahal. Jadi ya udah pesen secukupnya. Jadi ini adalah kesukaan aku, guys. Mukanya goreng ya. Bukan goreng ya. Ini kan goreng, ini muka goreng nih. Sini kita sambil pesan tom yum. Jadi kita enggak jadi pesan yang begitu kan. Satunya. Yang berapa sih? 300 baht. Apa? Yang tadi yang XL 1100 baht. Cuma dapat satu udang nih. Keren. Oh, bisa. Ini gede banget. Nah, makan. Ini kayaknya nikmat banget. Making gengs. Bud, ikan bud. Enggak. Hah? Cicipin dulu dong ya. Cicipin ikannya ya. Iya. Yeah. Ikan manis ya. Banyak. Aku gak suka anjay. Manis kan? Ini digoreng pakai gula tapi serenyah itu. Aku gak suka anjay. Ini belum enak kan? Yep. Jadi ini adalah ikan goreng terenak. Masih aku nobatkan di sini, guys. Benar-benar enak, benar-benar enak. Kayak tom yum enak banget. Let's go, let's eat, guys. Ini tadi ada cewek cakep banget ya. Tapi tepos kayak itu cowok. Parah. Rata banget anjing. Ini cowok fix sih. Fir, tolong Fir, cowok lu Fir. Gua pengen ngasih. Masa ngeliatin tete cewek, Fir. Goblok kan ini orang kelihatan. Gua bukan orang yang kelihatan, bro. Ya udah, guys. Jadi kita sekarang menuju Kestify. Lagi dari Kestify kita mau beli casing HP, guys. Jadi kalau bikin Kestify di sini tuh sehari jadi. Jadi kita mau bikin apa? Lihat aja nanti. Let's go. Guys, jadi aku lagi cari outfit buat Bruno, guys. Terus aku disuruh kayak gini. Di platinum juga banyak, guys. Ini apa? Outfit modal murah. Menarik. Hey.
Nice. Nice banget sih menurut gue. Lihat Gaza. Tuh lihat masnya ketawa. Gak buru sana beli. You know Bruno Mars? Gak bisa bahasa Inggris. We want to see the concert, so we buy the outfit. Outfit. Outfit check. Terus katanya beli nonton mahal tapi beli baju. Iya. Yes. Nontonnya keren, belinya di Platinum. Tiketnya udah mahal kok lu. Iya. Pasti kamu nggak mau pakai topi ya? Hah? Ya mau aja. Kenapa jangan emas deh? Ya nggak usah sih sebenarnya, udah kamu gitu aja nih, enggak? Ya udah, yang NBA lah ya. Ya udah. Kita ini bagusan ini atau NBA? Sama aja kok, bagus-bagus aja. Sama aja. Okay. Cuma ya. Buat ininya doang, aksesoris doang, yang penting emas gitu. Silver di mana? Hah? Yang silver di mana? Mau lihat dong? Ada di situ, custom tuh, custom bisa banyak banget. Jadi pilihan ininya tuh bener-bener banyak banget. Pilihan apa itu? Ada yang kalau cukup. Tapi ada yang bisa langsung beli, ada kan? Jadi langsung di rakit di situ. Wow. Ini aku pegel. Udah meren? Oh, udah. Oh mau dicoba? Coba langsung. Langsung. Itu langsung beli loh ya masih udah. Coba. Gak usah dipanjangin, coba segitu loh. Apa kepanjangan? Nah. Bagus sih. Kalau kepanjangan ya tinggal pendekin. Kepanjangan. Nah bagus kok. Biar berwarna. Bagus, oke. How much? Langsung pakai. Yes, how much? Langsung pakai. Give me the best price, please. Oke, guys, kita semua udah selesai belanja. Kita udah belanja. Ini belanjanya Putri sih. Belanja. Iam juga udah belanja, guys. Nice. Kayak tapi kayaknya hari ini star-nya ada satu sih, bintangnya cuma ada satu. Iya ini. Setiap Putri masuk toko semuanya tanya. Oh, itu iya. Tadi yang terakhir juga dia ketawa tuh kayak cute gitu. Ya kan? Kayak keren banget nggak sih aku kepikiran beli ini tuh buat kamu? Keren. Bilang apa? Thank you so much, buddy. Is no. Is no. Let's go, guys. Kita halalin besok Kamis. Nice. Ya. Kok kita kesini? Bener ya? Mama. Itu kita BTS ya? Takjil Starbucks tuh bawa. Starbucks. Nah, kan memang ada takjil Starbucks. Langsung dihujat. Guys, kita sekarang mau pindah mall, kita mau belanja ke tempat lain. Let's go. Anak kicik liat Nezuko nih, guys. Oke, guys, jadi hari ini kita lagi nunggu apa? BTS. Kita lagi nunggu BTS karena kita mau ke tempat makan lagi karena kita udah lapar ya, jam 9 kita mau makan. Kamu sih. Terus ya udah, sekarang kita mau pindah mall, naik BTS, let's go. Ya guys, jadi Putri minta tolong diblokin. Enggak minta diblokin. Enggak dong. Enggak. Set ini latihan aku lepas, guys. Jadi di sini dia memakai. Bilang dulu kita di tempat makan. Nah, kita lagi di tempat makan nih, sekarang udah jam. Kayak noise gak sih? Sekarang udah jam 10 malam ya. Mau pakai mic gak? Jadi kita harus. Enggak usah. Bawa aja. Bawa nih. Enggak usah lah. Jadi kita sedang makan di Kukau Kukla. Jadi ini adalah tempat makan favorit aku juga. Nomor 2. Kalau enggak mau makan ikan, aku pasti makan di sini, guys. Karena enak-enak. Tapi kamu pesan ikan. Kalau enggak mau makan ikan, aku pasti makan di sini, guys. Iya, ikannya yang lain. Bukan ikan yang tadi, ikan yang lain. Di sini kita pesen lidah babi. Lidah sapi dong. Lidah babi itu cuma segini, sayang. Lidah sapi, bayam, dan taiti.
Jangan di gitu. Jangan di gitu. Terus di sini. Oh ya. Udah, kita aja lah. Wah, makanannya udah tiba, guys. Makanan tiba, makanan tiba, makanan tiba. Tiba-tiba. Eh, jadi guys, cut gondat. tadi dia ngomong tiba-tiba. Apa tuh? Ini adalah nasi kedua aku, guys. Gila. Mungkin akan ada nasi ketiga. Kita dede. Wow, bagus. Itu kalau jalan tuh pas langsung lapar itu, nggak tahu kenapa. Tolong jelasin dulu dong ini. Ini rating. Ini emang restoran ini tuh kalau apa harus rating tuh 100. Enggak. Karena apa? Karena setiap kali pesan makanan di sini tuh kalau nggak unik pasti enak. Enak-enak banget ya. Ini kan udah biasa pesan. Ini pertama kali. Ini langganan aku. Ini pertama kali ini lidah. Dan aku belum pernah nemu lidah selembut ini, guys. Bahkan rasanya yang aku makan di Jepang aja kalah lembut. Wow. Rasanya tuh kayak bolognese tapi dikasih sambal ini rasanya bolognese-nya langsung hilang, guys. Segar-segar gitu. Ini kayak ikan apa ya? Dimasak apa ya? Coba tanya mak lu. Masak manis, pedes. Iya. Apa ya? Kayak dimasak basil gitu, ayam basil. Enak tuh. Ya. Iya. Ini juga beda cuma sayur kangkung doang. Bawang putih. Cabai keriting. Kok sama oyster sauce. Enak. Let's eat.